الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Kita buka majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا يا فتوح العارفين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا أمين يا رب العالمين أما بعد. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Masjid, jawatan kuasa masjid, seterusnya pegawai-pegawai masjid dan seterusnya yang saya kasihi dan saya hormati, ya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Lama kita tak jumpa kan? Saya terasa lama. Terasa lama tu tuan-tuan, tahun lepas last jumpa. Jadi saya mohon maaf di atas keuzuran lah, kerana ada sedikit adalah beberapa sebab yang tak dapat saya elakkan. Yang terutamanya saya maklumkan lah, saya baru dapat anak 20 hari bulan itu, jadi tak dapat nak bersama tuan-tuan sebab berjaga malam Qiyamul Lail. Jadi tuan-tuan, saya mohon maaf ya. Jadi insyaAllah kita inilah malam ni kita teruskan pengajian kita yang mana kita tangguhkan dahulu. Kalau ikutkan kita dah banyak terlewat. Jadi saya nak mengejar sedikit lah pengajian untuk tahun ini. Yalah, kita nak kejar tapi masa tak cukup kan. Satu lagi, banyak pula cerabih. Banyak cerabih, ilmu pun tak dapat kan. Jadi kita cuba pendek-pendekkan mana yang boleh. Moga-moga perkongsian daripada saya bermanfaatlah untuk kita semua ya. Jadi insyaAllah malam ini kita sambung. Sebab Isyak pun tak lama dah, dah loket. Jadi kita sambung pengajian yang kita tangguhkan, iaitu pengajian kita menghayati ya, kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana dibukukan, dikarang oleh para ulama-ulama sejarawan. Orang Islam ini pun ada orang sejarah, dipanggil muarrikhun kan, muarrikhun al-Islam, iaitu pengkaji sejarah-sejarah Islam yang kebanyakannya mengkaji zaman-zaman ketamadunan Islam dan sebagainya. Jadi sejarah yang direkodkan oleh ulama ini, iaitu khususnya dalam menceritakan bab kehidupan para sahabat ini, tidak dipandang masyarakat
kurang dipandang masyarakat. Kerana masyarakat kita lebih suka kepada menghayati kehidupan-kehidupan orang-orang barat, orang-orang orientalis untuk dijadikan pedoman. Akan tetapi kita sebagai seorang Islam seharusnya kita insaf, kan? Seharusnya kita lebih baik kita utamakan dahulu perkara yang sangat berharga di dalam agama kita, iaitu kita mengetahui dahulu sejarah kehidupan dengan maksud menghayati kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana tidak ada orang yang lebih faham berkaitan dengan nas ataupun berkaitan dengan hadis Nabi melainkan para sahabat Nabi. Kerana para sahabat ini mengambil secara langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matan dan kefahamannya daripada Nabi. Itu sekiranya kita mengambil berat betul-betul tentang kehidupan dalam Islam. Akan tetapi kalau kita tidak memandang tinggi golongan-golongan seperti para sahabat, golongan tabi'in, golongan tabi'in, maka kita tidak akan pedulikan tentang perkara yang berharga ini. Kerana kehidupan para sahabat ini tak ada orang yang boleh hafal pun. Susah kerana banyak riwayat-riwayatnya. Kerana menceritakan tentang apa? Tentang kepribadian sahabat ini, menceritakan tentang sejarah keislaman sahabat ini, apakah perjuangannya, apakah dugaan dan halangan yang ditempuh, dan apakah yang dilakukan untuk Islam. Kalau kita betul-betul meletakkan diri kita di dalam agama ini pada tempat yang betul, maka kita akan sama-sama, tuan-tuan, untuk sama-sama untuk menghayati kehidupan para sahabat. Kerana kehidupan para sahabat ini adalah hasil daripada didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui akhlak Nabi, melalui nas Al-Quran dan juga hadis Nabi. Begitu begitu bernilainya lah kehidupan para sahabat ini kepada kita di dalam agama. Sebab itu tidak ada perkara urusan agama. Jadi kehidupan para sahabat pun diambil kira sebagai perkara yang sangat penting di dalam urusan agama kita. Baik. Itu mukadimah itu. Saya pun dah lama tak ngajar ni, macam lost sikit lah kadang-kadang. Ponek sikit ni tuan-tuan, macam minta maaf pada. Jadi untuk malam ini, kita hari tu berhenti pada tajuk maksud Muhammad, pada tajuk israruhun nabi alal jihadi bima ba'athullah minad da'wah ilallah, iaitu berkaitan perkara yang berkaitan dengan galakan Nabi untuk berjihad dalam menyampaikan dakwah supaya masyarakat menerima ataupun beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Jadi pada malam ini kita masuk satu tajuk yang menceritakan tentang perjuangan seorang sahabat Nabi, yang mana dahulunya beliau adalah seorang kalau kasar mohon maaf ya, seorang pembunuh yang kehendaki oleh orang-orang Islam dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau di zaman jahiliyah, ketika belum Islam, beliau menjadi pembunuh yang paling dikehendaki oleh orang-orang Islam dan terutamanya oleh Nabi, sehingga kan beliau ini di shortlisted kan sebagai 10 orang yang dihalalkan darahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah dia? Kita akan tengok malam ini tentang kisah keislaman seorang sahabat Nabi yang bernama Wahsy bin Harb. Kalau pernah dengar tu, ontok lah kan. Tak pernah dengar pun ontok juga, dengar sama-sama. Jadi tuan-tuan, Wahsy bin Harb ini seorang
Sebelum itu dalam buku kuning ni tak ada. Dalam buku kuning ni tak ada. Dia skip tajuk ni. Tapi saya mengambil kira tajuk ini sebab tajuk ini ada dalam kitab asal, dalam bahasa Arab ni lah. Tapi yang terjemahannya tak ada. Jadi bila saya rujuk, ada beberapa kisah yang tidak dimasukkan dalam kitab ini, dia skip, dia ringkaskan. Tapi saya ambil kisah ini untuk saya ceritakan pada malam ini kerana ini adalah kisah yang penting dan di orang kata dilistedkan, di-highlightkan di dalam sejarah. Kerana Wahsy bin Harb ini adalah seorang yang pakar di dalam orang kata membaling tombak, macam itulah kan, lembing. Dia pakar. Dan beliau, kenapa beliau ini di highlight kan? Kerana beliau telah membunuh seorang apa? Seorang bapa saudara Nabi. Nanti kita tengok. Sebelum itu kita kenal dahulu tuan-tuan, Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb ini seorang orang Habsyah. Wahsy bin Harb al-Habsyi. Seorang Habsyah, sekarang ini dikenali sebagai Ethiopia, yang berkulit gelap. Beliau adalah seorang hamba kepada Bani Naufal. Hamba kepada Jubair bin Mut'im ini antara orang yang penting di dalam pembesar-pembesar Quraisy. Yeah. Jadi Jubair bin Mut'im ini telah menyuruh ataupun telah menawarkan kepada Wahsy bin Harb satu tawaran yang sangat dia suka, iaitu tawaran kan Wahsy. Jadi Jubair bin Mut'im ini ada sebab kenapa dia tawarkan kebebasan kepada hambanya itu. Dan kebebasan itu kalau nak dikecapi mestilah kena buat sesuatu. Sebelum itu tuan-tuan, sebelum itu dia berkaitan dengan kisah peperangan, yang mana kisah peperangan ini berlaku pada peperangan Badar. Ketika peperangan Badar, umat Islam menang besar. Kan? Umat Islam menang dan beberapa pembesar-pembesar Quraisy kebanyakannya meninggal. Seramai 70 orang pembesar Quraisy semuanya mati. Termasuklah bapa saudara Jubair. Dan juga termasuklah bapa Hindun bin Utbah. Siapakah Hindun bin Utbah? Hindun bin Utbah ini anak kepada seorang pembesar Quraisy juga, Utbah bin Rabi'ah. Dan Jubair bin Mut'im ini, beliau juga telah kehilangan bapa saudaranya. Jadi mereka sangat kehendaki Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Pada peperangan Badar, mereka kehilangan ramai orang penting, termasuklah pembesar Quraisy, ada termasuk dengan sanak saudara dan ibu bapa dan sebagainya. Jadi mereka nak tuntut bela balik, mereka nak lawan balik pada peperangan Uhud. Peperangan Uhud itu sebenarnya adalah orang Quraisy, kafir Quraisy nak tuntut bela balik, dia nak lawan balik. Dengan sebab apa? Dendam dan nafsu mereka. Mereka tak puas hati, mereka nak lawan balik. Sebab apa? Dendam. Sedangkan seorang pembesar Quraisy tidak bersetuju untuk diadakan peperangan Uhud. Lalu dia membiarkan kerana dengan sebab apa? Dengan sebab orang Islam telah pun menang besar ketika peperangan Badar sehingga orang-orang Quraisy telah kehilangan pembesar-pembesar mereka. Tetapi di kalangan pembesar Quraisy yang ada ketika itu tetap degil dan berdendam dengan Nabi Muhammad SAW dan juga umat Islam.
Jadi antara orang yang paling kuat dendamnya adalah Hindun bin Utbah dan juga sebab itulah Jubair bin Mut'im memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada Wahsy bin Harb. Dia kata, kalau dapat bunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, maka engkau akan aku bebaskan. Begitu juga dengan Hindun bin Utbah, memohon jasa baik Wahsy bin Harb agar dapat membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Kerana apa? Kerana Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ketika peperangan Badar telah pun membunuh bapa kepada Hindun dan juga bapa saudara kepada Jubair. Ha. Jadi Wahsy bin Harb ini seorang pakar dalam membaling tombak ataupun lembing. Agar dia dapat membunuh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa yang berani lawan dengan Sayyidina Hamzah? Sedangkan kerana apa? Kerana Sayyidina Hamzah adalah orang yang dikenali sebagai singa Allah, Asadullah. Siapa sahaja yang berani lawan, semua nak lari. Semua nak lari, tak nak berhadapan dengan Sayyidina Hamzah. Siapa berhadapan, mesti mati. Termasuklah pahlawan Quraisy sendiri yang berhadapan dengan Sayyidina Hamzah. Dan tumbang juga. Itu pahlawan Quraisy yang kuat. Tumbang juga dengan Allah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketika itu Wahsy bukan orang Islam. Wahsy ketika itu hamba sahaya kepada Jubair. Jadi dia mengikut kehendak tuannya. Dan dia juga tertarik dengan tawaran yang diberikan. Siapa tak nak merdeka dan kebebasan? Semua orang nak bebas. Semua orang nak ada keluarga. Dia pun nak. Jadi dia terima tawaran tersebut. Dia terima tawaran tersebut. Akhirnya mereka bergerak menuju ke Uhud. Baik. Jadi Wahsy bin Harb ini tuan-tuan, kita akan kaitkan dengan kisah keislaman je. Kita akan tengok kan? Di akhirnya kita akan tengok apa hikmah dan apakah pengajaran daripada kisah keislaman Wahsy bin Harb. Mudah-mudahan dia menjadi pengajaran yang banyak. Kita akan ringkaskan. Jadi Wahsy bin Harb ini dia dapat dah kan? Ketika peperangan sedang berlangsung, macam main bola tak, sedang berlangsung. Ketika itu perang Uhud sedang rancak. Ketika itu Hindun bersama dengan Jubair duduk di belakang di belakang Wahsy. Dan Wahsy bukan berada pada tempat yang terbuka, tetapi dia berada di belakang batu yang besar. Dia pun menyorok juga kan. Nah, dia pun menyorok. Bukan berani macam kita lah, cakap ke main, oh kau ni, tapi baling batu lari kan. Tu kita lah. Tu batu, ini tombak lembing kan. Jadi ketika itu dia melihat, Wahsy ini melihat Sayyidina Hamzah sedang bertarung dengan seorang pahlawan Quraisy yang hebat. Pahlawan Quraisy itu mencabar Sayyidina Hamzah. Lalu Sayyidina Hamzah pun melompat mara ke hadapan pahlawan Quraisy tersebut dan akhirnya mereka bertarung sehingga kan tumbangnya pahlawan Quraisy tersebut. Dalam riwayat disebutkan, dalam riwayat tuan-tuan, ada dua riwayat kat sini. Ketika bila Sayyidina Hamzah syahid, sama ada sebelum dia membunuh pahlawan Quraisy ataupun selepas. Dalam riwayat pertama menyebutkan bahawa Wahsy bin Harb ketika itu sedang mengintai peluang dan ruang untuk membaling tombaknya ke Sayyidina Hamzah. Ketika itu Sayyidina Hamzah sedang bertarung. Sayyidina Hamzah waktu itu telah menjatuhkan lawannya. Dan Sayyidina Hamzah ketika itu sedang bongkokkan diri dia nak menarik baju besi orang Quraisy tersebut. Dan ketika itulah Wahsy bin Harb membaling tombaknya sehingga tertusuk ke bawah pusat Sayyidina Hamzah. Itu riwayat yang pertama. Dan riwayat yang kedua, selepas Sayyidina Hamzah membunuh pahlawan Quraisy tersebut, dengan peluang yang ada, Wahsy bin Harb pun membaling dia punya tombak, akhirnya tertusuk dan tembus ke bawah pusat Sayyidina Hamzah. Tetapi Sayyidina Hamzah waktu itu, selepas tertusuk Sayyidina Hamzah belum putus asa tuan-tuan.
Sayyidina Hamzah bangkit nak kejar Wahsy. Nampak Wahsy, Sayyidina Hamzah nak kejar. Tetapi apa? Ketika itu Wahsy dah surrender, dah takut. Hamzah bangun dan nak kejar, tetapi tak mampu kerana kesakitan. Akhirnya tak sempat Sayyidina Hamzah nak tangkap Wahsy, Sayyidina Hamzah tumbang, kemudian syahid di medan perang. Wahsy memang dikenali sebagai pembaring tombak yang tepat, pakar waktu itu. Sebab itu dia diupah supaya membunuh Sayyidina Hamzah. Kemudian selepas dah selesai, Wahsy ini tak ada apa kepentingan pun. Dia tak nak pun join orang Quraisy ni perang, tak nak. Dia sebab apa? Nak kejar tawaran tu je. Dengan membunuh Sayyidina Hamzah, kemudian apa? Dia balik ke kota Mekah. Dan keadaan apa? Sukalah sebab dapat membunuh Sayyidina Hamzah. Dia dapat jadi orang merdeka, bebas. Jadi dah selesai perang Uhud. Selesai perang Uhud, Nabi SAW pun berjalanlah melihat jenazah-jenazah orang-orang Islam ke satu tempat, ke satu tempat. Akhirnya sampai ke jenazah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketika itu Nabi menjadi kaku, sedih. Kerana apa? Kerana Nabi tak sanggup melihat keadaan Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah bukan sahaja dibunuh, tuan-tuan. Selepas Sayyidina Hamzah syahid, Hindun datang ke jenazah Hamzah, Sayyidina Hamzah. Apa yang dilakukan? Hindun memotong hidungnya, memotong telinganya, memotong bibirnya, dan paling teruk sekali membelah dada Sayyidina Hamzah. Diambil hati Sayyidina Hamzah. Kemudian apa yang dia buat? Hindun makan hati Sayyidina Hamzah. Masya Allah. Sebab itu Nabi sangat sedih. Sehinggakan Nabi nak tuntut bela, orang yang membunuhnya mesti akan mati. Nabi kata apa? Satu nyawa, hilangnya nyawa Sayyidina Hamzah, 30 nyawa orang musyrikin Nabi akan tuntut bela. Maksudnya Nabi akan bunuh 30 orang musyrikin dengan sebab kematian Sayyidina Hamzah sahaja. Nabi sangat marah. Nabi sangat marah, Nabi sedih dengan kematian Sayyidina Hamzah yang begitu tragis. Lalu ketika itu Safiyah ini adalah makcik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Hamzah, Sayyidina Hamzah pakcik Nabi. Adik beradik dengan bapa Nabi. Safiyah anaknya Zubair bin Awam. Ketika itu bersama dengan Nabi. Selepas selesai perang Uhud, Safiyah nak melihat, mendapat khabar bahawa Sayyidina Hamzah telah syahid. Jadi dia nak pergi ziarah melihat jenazah Sayyidina Hamzah. Tetapi Nabi kata, "Wahai Zubair, halanglah ibumu daripada melihat jenazah Sayyidina Hamzah." Kerana takut tak mampu. Takut apa? Takut Safiyah menangis teresak-esak sehingga menyebabkan, kerana Nabi takut Safiyah menangis terlampau kuat, menjerit seperti orang-orang musyrikin Quraisy. Kerana wanita-wanita musyrikin Quraisy selepas kehilangan suaminya, mereka lalak-lalak. Jadi Nabi tak bagi. Tapi Safiyah kata, "Tak apa, aku tak akan macam tu." Kan, selepas dah pujuk rayu, Nabi benarkan. Dan Safiyah pun melihat dan dia begitu sedih dengan kematian dan syahidnya Sayyidina Hamzah dengan keadaan sedang begitu. Akan tetapi beliau tak menangis, tak menjerit, tak melalak. Bahkan dia mendoakan kesejahteraan, mendoakan agar kepemergian Sayyidina Hamzah ini diterima dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerana di atas keikhlasan Sayyidina Hamzah berjuang membawa syiar Islam. Jadi selesai, mereka pun pulang, Hindun pun pulang, Wahsy pun pulang ke Mekah. Wahsy pulang dalam keadaan yang gembira, dan sebenarnya kegembiraan Wahsy tidaklah selamanya.
Sebenarnya Wahsy risau dan takut. Sebab apa? Dia ingat selepas kekalahan tentera Islam di Uhud, orang Islam akan jatuh. Islam akan tak ada, dah tak ada. Tetapi silap. Sebenarnya Islam semakin kuat sehinggalah Wahsy ini dikehendaki oleh orang-orang Islam. Dia dah takut. Waktu itu dia dah bebas. Kan? Dia dah berkahwin. Dah ada isteri. Sampailah pada peristiwa Fathu Makkah. Ketika peristiwa Fathu Makkah, inilah Wahsy sangat-sangat takut. Dia nak lari ke mana? Kerana Mekah telah dikepung oleh orang-orang Islam di setiap penjuru, setiap arah, setiap tempat. Orang Islam, tentera Islam dah nak mas, memang kepung, dah tak ada tempat nak lari. Akhirnya Wahsy apa? Wahsy lari, tuan-tuan. Ke mana? Ke Taif. Di situ dia minta, dia berlindung, menyewakkan diri. Aha. Ketika itu, Hindun dan sebagainya semua takut juga. Sangat takut. Kerana apa? Kerana Hindun pun di antara shortlisted yang Nabi nak bunuhnya. Termasuk Wahsy bin Harb. Sangat takut. Kan? Jadi, pendek cerita, tuan-tuan. Orang-orang yang orang-orang kufar Quraisy, apabila Nabi dah tawan kota Mekah, Nabi dah masuk kota Mekah, mereka bertaubat dan memeluk agama Islam, Nabi maafkan. Tetapi Wahsy yang menyorok di Taif ini, tuan-tuan, ingatkan, dia ingat orang-orang Taif takkan peluk Islam. Silap rupanya. Rupa-rupanya orang Taif pun sama berjumpa dengan Nabi dan memeluk agama Islam. Jadi kalau dah peluk agama Islam, sudah tentu orang Taif akan berpihak kepada Nabi. Dan sudah semestinya mereka ini akan cari Wahsy. Dan Wahsy akan dibunuh. Jadi Wahsy takut. Orang Taif pun peluk Islam, kat mana lagi dia nak lari ni? Kebanyakannya mereka orang-orang kufar Quraisy yang degil ni, yang mereka lari sampai ke Yaman, berlindung ke Yaman kerana takut. Tetapi para sahabat mencari mereka, ada yang sebelum sampai ke Yaman dapat ditangkap. Okay? Kalau mereka beriman, bertaubat, mereka diampunkan. Jadi Wahsy, ada dua riwayat, ada tiga riwayat, dua ke tiga riwayat berkaitan dengan keislaman Wahsy. Jadi dalam kitab ini Wahsy menyebut para sahabat, seorang sahabat Nabi telah berjumpa dengan Wahsy. Dia kata, mana kau nak lari ni? Kan? Kalau kau peluk Islam, sudah pasti Allah akan ampunkan dan Nabi ampunkan dosa engkau. Jadi di sinilah kisah keislaman dia. Kan? Beliau telah membuat satu dosa yang sangat besar. Beliau merasakan beliau telah membuat satu dosa yang sangat besar sehingga beliau sangat kesal dengan perbuatannya. Kerana apa? Kerana dengan satu tawaran sahaja, dia sanggup membunuh bapa saudara Nabi, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi begitu sayang dengan Sayyidina Hamzah kerana Sayyidina Hamzah tonggak dan kekuatan orang Islam saat itu. Kehilangan Sayyidina Hamzah, Nabi sangat sedih. Tapi kehilangan Sayyidina Hamzah dalam keadaan dibelah dadanya, dipotong hidungnya, membuatkan Nabi sangat marah. Jadi Nabi tak tahu mana Wahsy, kan? Jadi Wahsy apabila ditahan oleh sahabat memeluk agama Islam, Wahsy kata, bagaimana aku nak peluk Islam, bagaimana Nabi nak ampunkan aku? Sedangkan apa? Sedangkan Wahsy bertanya kepada Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, bagaimana engkau, kerana apa? Kerana engkau telah berkata orang yang membunuh, orang yang syirik, orang yang berzina, orang yang membuat dosa-dosa yang besar, mereka di hari kiamat akan ditimpukan dengan azab seksaan yang sangat berat. Dan kemudian akan masuk ke dalam neraka, di dalam itu selama-lamanya. Jadi bagaimana dengan aku? Sedangkan aku dah buat dosa-dosa besar itu. Dah membunuh Sayyidina Hamzah, bapa saudara yang kau sayang. Bagaimana engkau nak terima aku dan bagaimana Allah nak ampunkan aku? Sebab aku dah buat dosa yang sangat besar. Ketika itu Wahsy sangat takut. Yeah? Allah ampunkan dosa dia. Macam tu maknanya. Macam itulah maksud Wahsy.
Adakah engkau akan ampunkan aku, wahai? Jadi Wahsy pun bertanya lagi, kalau aku perlu Islam, fahal li min fahal tajidu li min rukhsah, adakah aku dapat keringanan, maksudnya akan dapat pelepasan. Kalau perlu Islam, adakah segala dosa yang aku buat dahulu diampunkan, diterima macam tu sahaja, jadi zero, kosong, kan? Jadi Nabi turunlah satu ayat dalam Al-Quran, Allah sebut maknanya illa man taba wa amina wa amala salihah faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah sebut dalam Al-Quran, orang yang bertaubat kemudian dia beriman kepada Allah, kemudian dia melakukan amal-amal yang saleh, mereka inilah yang Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosanya. Segala perilaku yang lama, yang dosa besarnya, dosa kecilnya dahulu, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah kata Allah akan tukar segala keburukannya itu kepada dosa mereka, dan kemudian lepas mereka membuat amal soleh, mereka beriman, mereka akan mendapat kebaikan dan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Maha Penyayang. Kemudian Wahsy kata, Wahsy macam begitu sahaja ke? Allah turun dan satu lagi ayat Al-Quran, illa man taba wa amina wa amala salihah. Maksudnya betul-betul lah kalau perlu Islam, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa engkau, dan Rasulullah pun akan ampunkan engkau, wahai Wahsy. Jadi satu lagi ayat Allah taala turunkan, innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala takkan mengampunkan dosa perilaku orang yang syirik kepada Allah. Hanya orang yang syirik saja Allah Ta'ala takkan ampunkan, dan tiada siapa yang pun yang paling layak untuk disembah hanya melainkan Allah. Maka Wahsy pun memeluk Islam. Dia yakin bahawa apa? Bahawa dengan memeluk agama Islam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampunkan segala dosanya, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun akan mengampunkan dosanya. Maka peluklah agama Islam. Wahsy lega. Akan tetapi ketika itu Wahsy pergi ke Madinah berjumpa dengan Nabi, meluk agama Islam. Ketika itu riwayat ini, ketika itu Wahsy ke Madinah berjumpa Nabi selepas Fathu Makkah. Jadi Nabi kata, engkau, adakah engkau Wahsy? Jadi Wahsy kata, iya, akulah Wahsy. Nabi kata, ceritakan bagaimana engkau membunuh Sayyidina Hamzah. Wahsy pun berceritalah satu per satu, dan Nabi kata, baik Wahsy, aku ampunkan dosa-dosa engkau. Tetapi Nabi kata, selepas ini aku tak nak lagi melihat engkau, wahai Wahsy, kerana kalau aku melihat engkau, aku akan teringat Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Maknanya bukan Nabi marah, tidak. Nabi bukan pemarah, bahkan Nabi pemaaf orangnya. Ya, itu akhlak Nabi. Membunuh dosa yang sangat besar, tetapi Nabi ampunkan dosanya. Bukan makna Nabi marah, tidak, tetapi Nabi sedih, itu je. Nabi sedih, dan Wahsy pun kesal. Wahsy bukan kecewa dengan Nabi, tidak, tapi Wahsy dia kecewa dengan dirinya, kerana telah membunuh orang yang Nabi sangat sayang, ahli keluarga Nabi. Wahsy buat apa? Wahsy ini nak mendapatkan cinta dan daripada Rasulullah. Nak mendapatkan kepercayaan kepada Nabi di atas keislaman Wahsy. Apa yang Wahsy lakukan? Bermula saat itu, Wahsy menjadi orang Islam, orang mukmin yang sangat saleh. Beliaulah antara orang-orang yang paling banyak keluar pergi berdakwah, menyebarkan kalimatullah, kalimat tauhid
mengajak ramai orang di luar kota Mekah di Jaziratul Arab untuk memeluk agama Islam. Sehinggakan Nabi suka dengan Wahsy. Tetapi Wahsy tak pernah pun berjumpa dengan Nabi sehingga akhir hayat Nabi selepas keislaman Wahsy. Kerana apa? Nabi dah sebut, aku tak nak tengok muka engkau wahai Wahsy. Bukan makna marah, tidak, tetapi Nabi sedih saja, takut teringat. Yang jadi Wahsy tak jumpa pun Nabi. Tak bersemuka pun dengan Nabi selepas itu. Akan tetapi Wahsy menjadi orang yang paling kuat menyebarkan dakwah agama Islam kepada seluruh orang ajanib, orang-orang asing di luar kota Mekah. Sehinggalah selepas kewafatan Nabi, khilafah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pula lepas itu, tuan-tuan. Pada zaman khilafah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, berlakulah perang Ar-Riddah, memerangi orang-orang murtad, dan ketika itulah munculnya Musailamah Al-Kazzab. Siapa Musailamah Al-Kazzab ni? Musailamah Al-Kazzab ini seorang yang mendakwa dia Nabi. Okay? Musailamah Al-Kazzab, Nabi palsu. Beliau bersama dengan tim-tim dia memerangi tentera orang Islam. Dia mendakwa dia Nabi. Bahaya, zaman dulu dah ada mendakwa dia Nabi, zaman sekarang lagi tak payah cakap, tuan-tuan. Bersepah-sepah kata dia Nabi. Sampaikan kata dia pula mendapat syariat daripada Allah, semayang tak payah, niat sahaja. Itu merepek nama dia. Kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang kita ikut. Tak ada syariat baru dah. Macam-macam ajaran akhir zaman ni. Jangan kita terpedaya. Duduk je rumah Allah ni, ikut je kuliah yang ada. Semuanya ahli sunnah wal jamaah, selamat daripada fitnah-fitnah yang dikatakan itulah dajjal, ya tak? Itu dajjal pun datang lagi. Ya. Jadi apa yang berlaku? Wahsy pergilah, namanya peperangan Yamamah. Ketika itu dalam peperangan Yamamah, Wahsy bertemu. Wahsy nak membalas dendam. Sebabkan cintanya kepada Nabi sangat mendalam, Wahsy nak membalas dendam dengan nak membunuh Musailamah Al-Kazzab. Dapat ke tidak dia bunuh? Wahsy berebut ni. Ramai nak Al-Kazzab. Ramai-ramai orang tu, Wahsy dapat bunuh Musailamah Al-Kazzab. Dengan apa? Dengan tombak lembing yang digunakan ketika membunuh Sayyidina Hamzah. Benda yang sama. Dapat dia balik, akhirnya mati Musailamah Al-Kazzab. Wahsy kata apa? Ketika zaman jahiliyah, aku telah membunuh sebaik-baik manusia. Dan ketika aku Islam, aku telah membunuh seburuk-buruk, sejahat-jahat manusia. Dengan tombak lembing inilah aku gunakan membunuh Musailamah Al-Kazzab. Selesai, puas hati Wahsy. Akhirnya Wahsy tak duduk di Madinah, tak duduk di kota Mekah. Wahsy duduk di luar kepulauan Arab. Ada yang kata di Hims. Hims ni di Syria. Ada yang kata kat Jordan, wallahu a'lam. Tapi Hims ni di Syam lah. Kalau saya salah mohon maaf. Jadi Wahsy ni umurnya sangat panjang, sehinggalah umurnya masuk ke zaman khilafah Sayyidina Uthman. Panjang. Dan akhirnya dia wafat di luar kota Mekah dan Madinah, iaitu di luar kepulauan Arab. Jadi tuan-tuan yang saya kasihi, dah masuk waktu ni. Jadi saya tutuplah dengan sedikit hikmah dan pengajaran. Pertama sekali, Wahsy bin Harb ini dahulu orang kufar. Nak diceritakan kat sini, ketika zaman jahiliyahnya dia orang pelaku dosa besar. Selepas Islamnya dia bertaubat, Allah Ta'ala terima taubatnya, Nabi pun terima dia, akhirnya menjadi orang yang hebat, kan? Jadi di sini pertama sekali Allah sebut dalam Al-Quran, kalau kita buat dosa besar, kembalilah kepada Allah, kerana Allah sahajalah yang maha pengampun dan maha penyayang. Kalau kita buat dosa, jangan kita rasa hebat dengan dosa itu. Dosa tidak akan menyebabkan kita menjadi orang semakin hebat. Tidak. Dosa tidak meninggikan darjat kita. Tidak. Tetapi dosa itu hanya disukai oleh syaitan. Kan? Tapi apabila di akhirat kelak, syaitan tinggalkan kita. Tak ada. Dia bagi syafaat kat kita. Kan? Akan tetapi, rahmat Allah lah yang akan menyelamatkan kita. Baik itu Allah kata, dosa yang paling besar syirik. Kan?
Allah sebut dalam Quran, jangan syirik kepada Allah, itu dosa paling besar. Cukuplah kau bertaubat, kemudian beriman kepada Allah dan Rasulnya, membuat jadilah orang yang baik, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya tuan-tuan, dalam satu lagi ayat Al-Quran Allah sebut kan, ketika itu Wahsy down kan, Wahsy takut, takut tidak diterima masuk Islam pun. Kalau Wahsy masuk Islam pun dia takut Allah tak ampunkan dia, Nabi tak terima dia, orang Islam tak terima dia. Tapi Allah sebut dalam satu ayat Al-Quran, janganlah berputus asa dalam rahmat Allah, kerana rahmat Allah sangatlah luas, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kat sini kita nak ceritakan bahawa apa? Bahawa kalau kita kecewa dengan satu perkara, jangan kita cari manusia, kerana manusia tidak akan memberi penawar. Wahsy dah dapat kebebasan, dah menjadi hamba yang merdeka. Tetapi apa? Dia bahagia tak? Tidak. Bahkan dia semakin takut. Tetapi apa? Datangnya Islam, maknanya apa? Selepas dia masuk Islam, dia bahagia. Yang bahkan darjatnya tinggi, dicintai oleh Nabi dan Allah. Begitulah kita dalam kehidupan. Kalaulah kita tak nak ikut agama Islam dan kita mendakwa bahawa kebahagiaan itu wujud selain daripada Islam, itu adalah perkara yang tak logik dan mustahil. Kerana kebahagiaan itu ada dalam Islam. Kerana Allah sebut apa? Rahmat Allah sangat luas. Maknanya orang yang mengikuti agama Allah, dialah yang mendapat rahmat Allah. Maka sama-samalah kita kan? Jangan berputus asa. Kalau kita kecewa dengan kehidupan, kembali ke rahmat Allah sangatlah luas kepada hambanya. Jadi akhir kata, akhir kalam, saya mohon maaf di atas kekurangan dan kekhilafan, sekiranya terlebih dan terkurang, mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan. Moga-moga panjang umur murah rezeki kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Dan sebelum itu tuan-tuan, mohon maaf sekali lagi, minggu akan yang ketiga esok saya tak dapat datang. Minggu depan tuan-tuan, hari kami saya kena operate gigi tuan-tuan. Kena operate gigi. Doktor cakap apa? Dia beli padam kot. Doktor kata